lagi ada di Tunjungan Plaza TP5. Saya mau ke Nail Plus, mau betulin kuku. Udah kacau kukunya, sepi banget. Ini TP5, Nail Plusnya ada di TP6. Kita jalan ke TP6. Sepi kan malnya. Banyak baju tema lebaran tuh di H&M. Baju tema muslim. Di Sogo juga tuh baju-baju tema muslim. Jadi pengen lihat saya. Ih, cantiknya itu yang dipatung. Bagus banget dressnya. Kita di TP6 naik berapa lantai lagi ya? Dua. Iya, dua. Itu Nail Plusnya udah kelihatan dari atas. TP6 level 4. Masih bingung nanti nail artnya mau yang model apa. Mungkin mau nyari nail art yang model tema lebaran, gambar ketupat atau gambar beduk. Tuh Nona Manis, Excelso, Cir-Cir, tempat makan saya biasanya di sini. Atasnya ada Raca. Naik satu lantai lagi. 11 Zap. Sebelahnya Zap. Lantai 4, level 4, buat yang pengen mempercantik kuku. Di situ makan apa ya? Itu kan sebelahnya Zap, Nail Plus Zap, Miracle, perawatan semua. Ini bisa buat nails, buat eyelash, buat waxing. Sore Mbak Andri nggak? Oh, bisa. Mau nail art? Bisa, nail art apa? Tema lebaran ada? Tema lebaran itu... Apa? Ketupat, beduk, iya. Apa ya? Iya, hah? Iya, begitu. Gitu toh? Iya. Sing simpel apa? Ketupat apa beduk?
Kita kasih stiker-stiker. Ada contohnya enggak? Contohnya enggak ada. Aku ini ada member ya, enggak salah ya. Tapi aku, nah itu aku lupa. Apa ini ya? Ya, deposit atau apa ini? Buku tangan sama kaki ya. Mani pedi. Oh, ya. Mani sama gel. Iya, gitu ya. Mani pedi sama gel ya. Mani cure aja. Pedicure-nya enggak ada. Oh. Mani aja. Terus kalau ngono kaki ini apa? Kaki kuis panjang. Pedicure namanya. Heeh. Ya udah pedicure. Iya, nama pedicure ya. Mani pedi sama nail art ya. Ini maninya yang biasa. Nanti pedicure-nya mau yang biasa apa mau pakai scrub? Pakai scrub aja. Yang pasar kabel tapi yang pakai scrub. Nanti pakai gel. Boleh deh. Nanti dikurangi gelnya ya. Mininya pakai nail art. Gel art berarti. Kalau tipis enggak ini aku kuku. Tapi udah lama sih enggak pakai gel. Udah 2 bulanan berhenti. Enggak apa-apa sih. Aman ya? Kapan hari terakhir patah soalnya. Makan ini enggak, ini aku tekin biasa, Mbak, di rumah. Iya. Karena untuk istirahat kan. Iya. Karu-karuan dan. Nanti mau gel art 10 jari berarti ya. Iya. Nanti bayar gel art-nya ya. Ini gelnya dikurangin buat kaki aja. Oke, boleh. Silakan. Pilih. Pilih modelnya di dalam. Iya, browsing aja. Atau Mbak punya contoh? Aduh. Di mana di situ, Ta? Iya. Tapi kalau di hotel malam lebaran kayaknya enggak ada. Aduh, sing bunga-bunga mbak, norak mbak bagiku lo ya. Yang simple tapi soalnya besok itu mau take video buat greeting lebaran atau yang ada agak hijau-hijau gitu gimana ya, simple tapi yang hijau. Gini-gini tema lebaran diganti warna. Iya deh, boleh deh, itu aja ya. Aja. Boleh deh. Soalnya besok kan mau take video dulu. Iya. Aku sambil bikin konten ya. Iya, itu tempatnya tuh. Di mana di sini? Sini enggak? Sini aja. Iya. Ini pedi tangan kaki gel. Tangannya gel-nya seperti depan. Guys. Besok kan mau take video tema greeting lebaran. Jadi maksudku temanya entah apa ya, warnanya hijau atau apa gitu. Yang simpel-simpel aja. Iya. Tinggal diganti warna. Lek kakinya apa ya warnanya ya? Kakinya warnanya ya yang agak gelap. Netral. Ini gel terang loh, enggak sampai kayak gini loh, Mbak. Enggak mau kasih ini, Ta. Apa? Vitaminnya, Kak. Boleh. Oh, udah beli aku. Udah beli. Udah beli tiap malam tapi aku gak pernah pakai. Serius. Serius, aku udah beli vitaminnya, man. Gak rajin aku, Mbak. Ya, ini sama Mbak-mbaknya. Nanti diganti warna. Ya, warnanya terserah. Warnanya warna apa? Yang hijau kalem gitu gimana, norak gak sih? Atau hijau tua atau apa? Kan kayak gini ya. Ini diganti hijau gitu, Ta. Bagus enggak sih? Belum. Oh, sorry. Bagus enggak menurutmu? Bagus. Nanti tinggal pilih hijaunya yang kayak apa ya. Ya wis lah, Kak. Norot aja aku sama Mbak ini. Kalau tema lebaran itu susah. Tapi kan biasanya identiknya warna hijau kan. Iya, ya? Hijau-hijau kayak hijau pupus gitu, ya, gitu aja ya. Hijau pupus. Ini beli vitamin nggak pernah dipakai. Iya dulu beli vitaminnya lumayan loh, harganya nggak pernah tak pakai. Oke, cuman kalau inget doang. Ini kursinya bisa buat pijat, itu bisa bisa nonton TV, gitu guys. Jadi kalau mau nail art sini aja.
Iya, Mbak, ke sini. Hah? Enggak, Mbak. Oh. Warna itu apa lama itu? Kalau yang VIP room itu buat apa, Mbak? Buat ya sama aja gini. Iya. Udah jelek banget kukuku. Ijo gini sih, bukan. Ijo mana? Cocok gini nanti. Boleh deh. Yang kalem ya, hijaunya ya. Hijaunya beda-beda aja ya. Iya, iya, wis. Boleh deh, Mbak. Ini pakai gel ya? Iya. Itu warna biasa. Enggak, ini aku warna biasa karena terakhir pakai gel itu kan kukuku udah patah, udah 3 kali pakai gel. Jadi ini tak kutekin sendiri. Yang terakhir tuh kata mbaknya tuh yang di sini kalau udah tipis kan kukunya suruh berhenti pakai gel. Ya yang tadi itu ya, Mbak ya. Ijo yang tadi itu. Kalau ijo itu bagus enggak ya, Mbak? Itu tuh. Ini, Mbak. Heeh. Ya kan nanti itu campuran tuh ijonya. Macam-macam. Ini mau pakai berapa warna? Ini kan warnanya ada 4, 1, 2, pink hampir ke putih. Banyak banget ya itu ya. Ini sih kalau ini sih pakai merahnya ini, pakai 3 berarti 3 warna ya. Nanti ini kan pakai silver. Bentuknya modelnya bagus tuh. Ijo dipakai silver masuk nggak? Masuk sih. Silver kan netral. Ya udah nggak apa-apa. Silvernya tetepin aja piye. Oh, silvernya tetep ya, gitu. Iya. Ya. Sampean ben nggak bingung gitu loh, Mbak. Iya. Iya. Silvernya tetepin, cuman warna yang merah, pink apa itu ganti aja. Soalnya kalau nggak pakai silver pakai apa lagi hijaunya yang netral kan susah. Iya, enggak pakai glitter kayak oh gitu. Glitter hijau gini kayak gini. Boleh juga, terserah wis. Terserah wis aku ngikut. Enggak, mbaknya kan yang lebih nyeni. Sama mbaknya, Mbak siapa? Mbak Ula. Aku dulu nyimpen nomornya Mbak siapa ya di sini ya? Cuman pernah aku kesini terus mbaknya lagi di Pakuwon Mall gitu. Pindah-pindah kak. Oh iya iya. Kan aku gak lupa. Tau kali ya.